Halo Sinopsis, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya NIC, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah perjuangan dari remaja putri dengan gairah seksual yang dimana hal itu bertentangan dengan aturan ketat di sekolah Katoliknya. Film yang bersetting di awal tahun 2000-an ini dibintangi oleh mantan saya, siapa lagi kalau bukan Natalie Dear. Dan disutradarai oleh Karen Main. Tanpa banyak basa-basi dan bacot di awal, langsung saja kita ke intronya. Film dibuka dengan menampilkan seorang siswi yang bernama Alice, berjalan pelan menuju ke kelasnya. Terlihat dari ekspresinya, Alice takut ketika ia akan berpapasan dengan guru BK yang ada di depannya. Mengingat peraturan yang ada di sekolahnya sangat ketat. Di dalam kelas terlihat guru yang sedang membawakan pelajaran seks edukasi dan seorang murid pun bertanya, apakah colai itu haram? Ya jelas haram lah, mana pakai rinso lagi. Setelah itu, di jam istirahat terlihat Alice yang dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Laura, dan ini pemuatnya. Di sini Alice menanyakan, apakah colai Mac itu haram? Dan ini jawaban dari Laura. Ew, of course. Why? Di rumah pada saat Alice membuka Facebook dengan komputernya, ia mendapat chat dari seseorang yang bernama Hairi. Dan karena penasaran, Alice langsung membuka pesan tersebut. Dia pun mendapat gambar ikeh-ikeh Kimochi yang lengkap dengan link untuk mendownloadnya. Karena Alice ini anak di bawah umur dan tidak bisa melewati sensor cap tai, dia pun menggunakan foto ibunya untuk masuk ke situs itu dan inilah yang terjadi. Dan keesokan harinya terlihat Alice yang tengah bertobat karena telah melakukan colai Mac di malam hari itu. Setelah itu, Nina dan Alice pergi untuk mengikuti acara rite-rite yang diadakan di luar kota bersama teman-temannya. Setelah sampai di lokasi, di sini kita diperkenalkan dengan pimpinan grup yang bernama Chris dan Nina, dan ini pemuatnya. Untuk pimpinan grup lainnya, saya sengaja tidak menyebutkannya, karena tidak berpengaruh untuk cerita ke depannya. Di sini terlihat ekspresi Alice yang langsung berubah ketika melihat bulu tangan dari Chris yang sangat lebat, yang membuatnya sang dan berhalusinasi untuk memegangnya. Dan di dalam kamar, pimpinan grup atau Nina memberikan baju hangat untuk Alice dan akan menyita barang seperti jam tangan dan handphone untuk menaati aturan selama mereka ada di sana. Karena tidak ingin pesan joroknya diketahui, di sini Alice hanya memberikan jam tangannya saja dan menyembunyikan ponsel jadulnya itu. You won't be needing a watch this weekend anyway because. Keesokan harinya mereka semua dibagi menjadi beberapa grup dan tidak terduganya lagi di sini Alice mendapati satu grup dengan Chris yang dimana membuatnya semakin kegirangan. I'm Chris, Group 1 senior leader. Have a seat. Have a seat. Dan di kantin, lagi dan lagi seperti biasa, Alice selalu memperhatikan bulu tangan dari Chris yang dimana membuat Alice selalu salah tingkah saat berbicara dengan Chris. Dan di dalam kamar, Alice yang mengalami insomnia atau susah tidur karena di otaknya masih tersimpan banyak pertanyaan seperti rasa sosis panggang, lapis langit, rambi lempit, dan di sini dia pun bermain game Free Fire. Tidak ujung ngantuk dengan bermain game, di sini Alice pun memutuskan untuk melakukan cara yang paling ampuh dengan menekan tombol lapis lengit dan senam tiga jari dan dia pun tertidur.
Dan untuk kalian yang mengalami insomnia seperti Alice, kalian bisa mencoba tips tersebut. Lanjut. Di pagi hari, Nina datang untuk memberitahu Alice bahwa mereka akan melakukan foto bersama di jembatan. Dan tiba-tiba, HP yang disembunyikan Alice ini berbunyi. Di sini Nina langsung marah dan berniat akan langsung melaporkan Alice ke Bapak Murphy yang bertujuan agar Alice tidak lagi diberikan voucher WiFi di rumahnya, yang dimana Bapak Murphy ini adalah kepala sekolahnya. Setelah selesai berfoto, di sini Alice langsung dipanggil Murphy dan dihukum karena tidak menaati aturan yang dimana dia menyembunyikan ponsel jadulnya ketika pemeriksaan. And Alice, a quick one. Nina said you kept your phone. Karena sudah tahu dirinya salah, di sini Alice hanya bisa diam dan menerima hukuman itu. Pada saat Alice mengepel lantai, dia tidak sengaja melihat komputer yang berada di dalam ruangan Bapak Murphy dan langsung menggunakannya untuk membuka Facebook. Di dalam grup Facebook, Alice pun menanyakan hukum dari senam 5 jari dan menekan tombol bug muhem kepada teman grupnya. Karena takut ketahuan, di sini Alice langsung pergi dari ruangan itu dan lupa mematikan CPU komputer yang di mana ini akan menjadi masalah besar untuknya nanti. Setelah selesai jam makan siang, di sini Alice yang sedang mengerjakan hukumannya dan tidak sengaja melihat Nina yang sedang melakukan aksi cuci botol di dalam semak-semak. Karena tidak tahan melihat adegan panas itu, di sini Alice langsung mengambil tindakan dengan menggunakan tongkat pel dan langsung menari, yang di mana adegan ini membuat saya yang nonton tepuk jidat 2 kali, tapi saya tetap menikmatinya. Setelah itu Alice menceritakan semua yang dia lihat tadi ke sahabatnya, tapi di sini Laura membangkang perkataan Alice dan mengatakan dia tidak ingin berteman dengan psikopat seks seperti dirinya lagi. Setelah itu Alice kembali dengan hukumannya dan di sini dia tidak sengaja melihat Murphy atau kepala sekolahnya yang sedang menonton Ikeh-Ikeh Kimochi dengan komputernya dan melanjutkan dengan acara senam 5 jari atau cholai. Tidak ingin ketahuan, di sini Alice langsung pergi dari tempat itu dan tidak sengaja bertemu dengan Chris dan mengajaknya untuk berbicara di tepi danau. Tidak keluar satu kata pun dari mulutnya, di sini Alice langsung. Karena tidak ingin dianggap murahan, di sini Chris langsung menghentikannya. Dan adegan ini membuat saya sakit hati, yang dimana kenapa nggak saya aja yang di situ coba. Di malam hari, karena masih merasa malu dengan perbuatannya kepada Chris, di sini Alice langsung pergi dari tempat itu. Setelah lama berjalan, di sini Alice berhenti di sebuah bar dan memesan sebotol anggur di sana. Sembari minum anggur, di sini terdapat wanita tua yang duduk tepat di sampingnya Alice. Dan diketahui, wanita tua ini adalah pemilik dari bar itu. Dan dulu pernah bersekolah di tempat Alice sekolah sekarang. Karena masalah yang dihadapi Alice ini sama persis seperti masalahnya dulu, di sini wanita tua itu menyarankan ke Alice agar menghentikan colai dengan 3 jari. Tapi, cukup dengan mengaktifkan mode getar di handphone dan menempelkannya tepat di tombol bug muhem miliknya. Karena tidak ingin kedatangan pendeta ke barnya, di sini wanita tua itu langsung mengantar Alice ke sekolahnya. Setelah acara retreat itu selesai, Alice tidak sengaja berpapasan dengan Chris dan langsung meminta maaf atas perbuatannya yang kemarin. You don't have to be scared of me. Friends. Setelah mendapat permohonan maaf, di sini mereka pun berteman. Setelah itu Alice bertemu dengan Bapak Murphy.
Di sini Alice menyindir Bapak Murphy dengan mengatasnamakan dirinya sendiri dan bertanya, apakah nonton box itu haram? Dan terlihat ekspresi dari Bapak Murphy itu langsung panik dan mengatakan, that's between you and God. Setelah pulang sekolah, Alice yang sudah bebas dengan semua masalahnya, langsung memutar video Ikeh Kimochi yang ia dapat dari temannya. Dan tidak lupa dengan menambah efek getar dari alat yang ia beli kemarin. Dan selesai. Sungguh film yang sangat membingungkan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah tidak ada. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.